Pengagum Elkan Bagnot tampak lebih banyak setelah bek timnas Indonesia tersebut mengabaikan panggilan untuk memperkuat tim Garuda. Sebagaimana diberitakan Superbowl.id sebelumnya, Elkan Bagnot tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Deretan pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tersebut disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juni mendatang, timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Irak dan Filipina, yang merupakan dua laga terakhir Grup F. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat 2 klasemen Grup F setelah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan yang telah mereka mainkan. Kini, satu tiket tersisa di Grup F akan diperebutkan oleh timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dibanding dua tim lainnya di atas, timnas Indonesia lebih diunggulkan lolos ke putaran 3 kualifikasi. Pasalnya, tim besutan Shin Tae-yong kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dari dua laga tersisa. Dari daftar pemain yang dipanggil, tak ada nama Elkan Bagnot. Sebelumnya, Elkan Bagnot juga tidak dapat memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 lantaran tidak dilepas oleh klubnya Bristol Rovers. Namun, dalam penentuan lolos Olimpiade Paris 2024, saat Garuda Muda menghadapi Gini U23 di laga playoff, Elkan Bagnot juga tak memberikan respons. Padahal ketika itu seluruh kompetisi yang dimainkan Bristol Rovers di sepak bola Inggris telah berakhir. Tak dipanggilnya Elkan Bagnot dalam daftar skuad timnas Indonesia sempat membuat namanya trending topic di media sosial X, sebelumnya bernama Twitter. Sementara itu, Elkan Bagnot seakan menghindari cibiran atau hujatan dari warganet, dengan mengunci kolom komentar dalam foto unggahan di Instagram ketika dirinya sedang liburan. Meski demikian, sepekan setelah Elkan Bagnot mengabaikan panggilan timnas Indonesia dan mengunggah foto liburannya, pengagum bek berusia 21 tahun tersebut justru semakin bertambah. Hal itu terlihat dari jumlah pengikut di akun Instagramnya yang bertambah sekitar 20 ribu hanya dalam waktu satu minggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.